kita masuk dulu ke informasi yang pertama ya, di mana ada sejumlah pengusaha yang tersandung kasus kriminal. Mulai dari dugaan penggelapan uang 73 miliar hingga kasus penculikan dan juga begal. Ini gara-gara cinta segitiga. Wow, kita simak informasinya dulu. Duh. Pengusaha terjerat kasus kriminal. Linus, kamera CCTV hotel di kawasan Depok, Jawa Barat ini merekam detik-detik penyekapan dan pembebasan sepasang suami istri yang disekap sejak Rabu 25 Agustus lalu. Sang suami AHA diketahui adalah seorang direktur utama sebuah perusahaan loh. Lah, terus kok bisa sampai disekap sih? Ternyata AHA diduga menggelapkan dana perusahaan hingga 73 miliar rupiah. Wih! Alhasil, pihak perusahaan pun memintanya mengembalikan aset dan harta kekayaan selama 5 tahun menjabat sebagai direktur utama. Diduga awalnya adalah terkait masalah penggelapan uang perusahaan. Sekitar 73 M, karena yang kita tangani ini adalah kasus penyekapan, bukan penggelapan. Ya. Karena penggelapan tidak di TKP, bukan di Depok. Oh gitu Pak Polisi, jadi ntar kasus penggelapannya diusut terpisah ya Inliners. Dua pelaku penyekapan udah diamankan dan 5 lainnya kini dalam pengejaran. Waduh.